Pemirsa, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang menggelar pameran arsip dan dokumen tentang sejarah Sumedang. Acara yang digelar selama 2 hari ini bertujuan menarik minat dan kesadaran warga tentang Gerakan Nasional Tertib Arsip. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat menggelar pameran arsip bagi masyarakat Sumedang di Gedung Sumedang Creative Center. Pameran yang digelar selama 2 hari tersebut mengusung tema Sejarah Sumedang. Dalam pameran kali ini banyak ditampilkan berbagai kegiatan dan kejadian dari masa lalu hingga masa kini mengenai sejarah Sumedang. Salah satu arsip yang dipamerkan yakni tentang sejarah atau asal-muasal Sumedang yang ditampilkan dalam bentuk sebuah poster lengkap dengan penjelasannya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan tersebut karena dapat mengedukasi masyarakat mengenai Kabupaten Sumedang. Dengan cara seperti ini, kita ingin akan mengetahui arti penting dari arsip ini yang akan jadi memori kolektif bangsa, di mana kita anak cucu kita harus tahu ini, harus paham ini, dan betul-betul bisa menjadi arsip untuk dirinya juga. Mengumpulkan berbagai sejarahnya, berbagai kehidupannya, jejak pendidikannya, jejak karirnya, dan sebagainya. Itu harapan saya dan saya apresiasi pada arsip pustakaan ini, dan ini pun bagian dari ikhtiar Pentahelix melibatkan berbagai komponen, banyak dari siswa yang datang. Dan mereka mendapatkan pengetahuan seruan, ilmu baru, akan arti pentingnya pengarsipan ini. Menurut Bupati, arsip dapat menginspirasi dan menjadi contoh dalam memajukan pembangunan ataupun menjelaskan peristiwa yang pernah terjadi. Uniknya, selain dalam bentuk poster, dalam pameran tersebut pun menampilkan bentuk visual serta QR code guna mempermudah masyarakat dalam melihat sejarah Sumedang melalui teknologi digital. Kita masih dalam profil regenerasi kepemimpinan. Jadi kami bertemakannya itu Arsip Intergeneration Challenge, bagaimana perubahan regenerasi di Sumedang sehingga Sumedang itu maju dengan satu pijakan dasar yang kuat dengan sistem kearsipan kita yang akuntabel. Kesulitannya apa, Pak? Ya, kesulitan kita memang pertama kesadaran arsip itu masih lemah, masih perlu kita dibangun. Sementara ini kita sedang berusaha untuk bagaimana mengadvokasi masyarakat sehingga betul-betul memiliki kesadaran arsip yang tinggi. Selain pameran, pemerintah Kabupaten Sumedang pun memfasilitasi adanya ruang coaching klinik bagi masyarakat yang ingin belajar kearsipan. Diki Guntara, Bandung TV.